Halo teman-teman, hari ini saya sedang berada di Paparons Pizza yang ada tepatnya di Gatot Subroto Solo, dan hari nanti saya akan melakukan banyak makan ya. Kita akan mereview menu-menu yang ada di Paparons Pizza. Gimana nanti rasanya, lezatnya seperti apa? Ikutin vlog ini terus ya. Oh iya, ini hot coklat? Iya, ini hot coklat. Ya. Oh, jus guava, oke. Terima kasih, Kak. Oh iya, oke. Ini yang barbecue meat tadi ya? Oh iya, terima kasih ya, Kak ya. Wow. Oke, ini pesanan aku udah datang, pizza meat fiestanya tadi, dan aku mau coba cicipin dulu ya. Wow. Oke. Kita coba ya. Kejunya banyak banget. Dan sebelum aku makan ini ada oh ya, smoothies ya, Kak? Terima kasih. Iya. Ini ada daging-dagingnya juga ya, bisa kalian lihat banyak banget. Ini juga kejunya, lumer banget. Kita coba sekarang. Barbekunya kerasa banget, guys. Enak banget. Ini kalau dibelah dalam pizzanya, dalam sini nih ada daging-dagingnya banyak banget, ada cornet, kemudian ini juga ada slice dari dagingnya, terus ada sosis juga, ada mozzanya juga, dan adonan pizzanya ini bener-bener empuk lembut banget. Biasanya kan roti-roti di luar sana tuh pasti teksturnya garing keras kayak gitu, tapi ini tuh enggak. Bener-bener nih, fluffy banget. Ah, sausnya enak banget. Kita coba lagi ya. Enak banget. Kita coba nih. Ada saus. Chili saus ya dari Paparons. Sedikit aja ya. Wow. Terlalu banyak. Cocol sama sausnya Paparons. Mantep banget, enak banget. Mozzanya. Enak banget. Sekarang kita coba smoothiesnya ya. Tadi aku pesennya smoothies mango. Apakah sama dengan smoothies-smoothies di luar sana atau tidak? Coba dulu. Mari kita minum. Rasanya creamy banget. Dan ini mangganya asli. Mangganya manis, bukan mangga yang tipe kecut kayak gitu, dan es krimnya. Enak banget, manis banget, creamy banget, lembut banget. Bukan es krim, kan ini mangganya udah yang seger, ditambah sama creamy-nya es krim, itu rasanya kayak, oh, enak banget. Minum lagi. Pas banget. Udah menunya
pizza ditambah minuman smoothies yang manis nyegerin, makanannya enak gurih dan saus barbeque-nya kerasa banget. Ini pokoknya paparan pizza itu emang the best banget buat kalian anak muda maupun orang tua yang mau mampir atau jalan-jalan di Solo, boleh banget kalian main di paparan pizza yang ada di Gatot Subroto Solo. So, aku tunggu ya. Aku mau lanjut makan dulu. Baik, Pak. Nah, untuk satu loyang pizza ini sendiri harganya Rp135.000 ya teman-teman. Nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Untuk harga dengan kualitas pizza yang seperti ini itu sangat worth it sekali. Worth to try. Dapat jempol dari aku. Lanjut makan dulu ya. Oh, empuk banget. Oke, tak apa-apa. Kata orang-orang di belakang, aku dilarang diet. Padahal udah sekitar 3 bulanan aku nurunin karbo. Tapi gak apa-apa. Kayak gini kan sesekali gitu. Sekalian refreshing untuk perut gitu loh, teman-teman. Apa? Apa namanya? Japati Volcano Cheese. Japati? Japati Volcano Cheese. Oke, Japati Volcano Cheese. Aku dapat menu baru. Baru sekitar minggu ini ya, ini rilisnya. Sekitar 3 harian. Namanya Japati Volcano Cheese. Ini pizza manis, teman-teman. Sekarang kita coba. Kita ambil piring dulu ya. Ini aja. Ya, ya jadi Pak, ini aja. Oke. Lembar banget. Wow. Nah, sebelum aku makan, ini ada stroberinya, ada nanas, ada jagung, dan juga ada mozzarella ya juga. Kita coba ya. Mari kita makan. Yang aku kaget, ternyata di dalamnya itu masih ada krim, teman-teman. Enggak bisa diobati. Enak banget. Rasanya tuh nyatu dari manisnya adonan pizza, ditambah ada krim juga di dalamnya. Terus kerasa sama mozzarella, jagung, strawberry sama nanasnya itu yang membuat perpaduan itu semakin menarik kayak itu loh. Enak banget. Enak banget. Aku tapi bingung deh, ini krimnya apa ya? Kayak gak pernah makan gitu, apa yang... Rasanya tuh kayak krim yang ada di dalam kue sus, tapi lebih soft dan creamy banget, enak banget. Dan rasa dari nanasnya sama stroberinya itu benar-benar membuat semua itu nyatu, nyampur jadi satu. Jadi kerasa kayak ada pizza tapi semenarik ini, kayak gitu loh. Rasanya tuh kayak bukan pizza yang biasanya, kan ada kayak pizza yang asin, daging kayak gitu. Tapi ini kayak enak.
enak banget pokoknya di paparan Gatot Subroto Solo. Kalian beneran harus banget wajib mampir ke sini kalau main ke Solo. Kalau gitu, aku mau lanjut makan-makan dulu kalian semua. Aku tunggu di paparan pizza Gatot Subroto Solo. Dadah. See you, proof. Reneo saiki cah tak bayari wis rapopo. Tenan iki tenan, Reneo. Enak banget.